gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian happy deh. Dan aku mau cerita nih ke kalian. Tapi sebelum aku lanjut bercerita, kalian harus like video ini ya dan share ke teman seperjuangan kalian. Aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Udah kan bestie? Makasih ya. Dadah belas. Oke, dengerin baik-baik ya cerita aku ini. Okay. Jadi, si Wednesday dan pak suaminya ini sudah menikah dan mereka mau beli rumah baru. Dan sekarang mereka mau pergi ke rumah barunya loh. Biasalah orang kaya. Nah, ini rumah barunya. Omo-omo, ternyata rumahnya lebih kecil daripada penghuninya ya. Gak apa deh, yang penting punya rumah kan ya. Oke, Wednesday dan Taylor, silakan masuk duluan. Dan berhubung rumahnya ini sudah dibeli sama Wednesday, jadi tulisan ini aku buang dan aku ganti sold yang artinya sudah terjual. Lalu 1000 abad kemudian nih bestie, Wednesday menghubungi aku lagi. Padahal dia kan udah menikah ya, kenapa masih ngerepotin aku mulu? Gak apa deh, namanya juga bestie jadi saling membantu ya. Si Wednesday ini bilang ke aku kalau dia lagi gak enak badan dan perutnya merasa mual-mual gitu. Oh no. Aduh, kenapa lagi nih bestie? Atau jangan-jangan dia lagi hamil? Kalau gitu kita harus cek aja ya pakai alat tes pack ini. Untung tadi aku mampir ke apotek beli ini. Oh iya, kalau garisnya cuma 1 merah gini, itu berarti masih belum hamil bestie. Tapi kalau nanti garisnya keluar 2, berarti dia positif hamil, bukan positif corona lo ya. Oke, sekarang kita cek Wednesday-nya dulu ya bestie. Kalian jangan intip-intip lo ya. Wow, ternyata muncul 2 garis bestie. Tandanya dia beneran hamil. Ih, selamat ya buat Wednesday dan pak Taylor. Sebentar lagi kalian akan menjadi mama papa. Dan aku akan jadi onti-onti Richie. Berhubung Wednesday sudah hamil, jadi aku ada hadiah nih buat dia. Sebentar, aku ambilin dulu ya bestie. Nah, ini dia hadiahnya. Sini aku bantu bukain ya. Hayo tebak, aku kasih hadiah apa ke Wednesday? Yang tahu langsung komen cepetan. Yang jawab baju hamil. Iya, kalian betul bestie. Keren deh yang bisa nebak. Coba kita pasangin dulu ke Wednesday-nya ya. Ulala, kelihatan cantik sekali lah ini. Kayak ibu-ibu yang lagi gibah di depan rumah tetangga. Maaf ya Wednesday, bercanda kok. Alhamdulillah, istriku sudah hamil. Penantian 1000 abad yang tidak sia-sia ya. Hayu sayang, aku ajak kamu piknik. Biar kamu gak stres-stres amat. Unch-unch, cucuit amat sih. Jadi pengen nampol deh. Aku bantuin siapin barang yang mau dibawa piknik ya. Kurang baik apa nih aku? Bawain makanan yang banyak kali ya. Kan Bumil selalu makan banyak karena ada dedek bayi di perutnya. Gak cukup ya. Wait, kita naikin aja deh makanan yang di atas ini. Nah, sudah selesai. Lihat makanan piknik mereka, kok aku juga jadi ngiler. Kalian piknik di sini aja lah, biar aku bisa incip-incip makanannya. Nini, Bumil mau makan apa? Aku suapin kah? Nini ganggu aja deh. Yaudah, aku pengen makan stroberi, semangka, es krim mangga, pisang, apel, ikan, telur, cake, donat, ayam, dan brokoli. Aku lagi ngidam itu semua soalnya. Wow, banyak bingit yang kamu pengen. Yaudah deh, gak apa-apa. Ini semua demi dedek bayinya biar sehat walafiat. Kita langsung suapin semua ya. Ini stroberi, buka mulutmu. Semangka, es krim, mangga, pisang, apel, ikan, telur, cake, donat, ayam, dan brokoli. Waduh, perutnya Wednesday jadi makin buncit nih bestie habis makan banyak. Ini gak apa kan ya? Atau kita periksain aja. Taylor belum makan. Cepat kamu makan, kita harus periksain istrimu nih. Kasihan sekali si Taylor. Cuman kebagian dikit aja jadi makanannya. Gak apalah ya, mengalah demi istri yang lagi hamil dan dedek-dedek bayi yang ada di perutnya ya. Okay. Yuk cepet langsung habisin Taylor. Sudah habis kan? Sekarang cus kita periksain Wednesday-nya dulu. Ayo kita cek dulu pakai stetoskop ini nih bestie. Kayaknya anaknya berjenis kelamin cowok ya. Soalnya dia tadi makan makanan yang sehat. Kayak sayur, buah-buahan, es krim. Es krim itu sehat gak ya? Udah-udah deh, gak usah banyak cincong ya. Kita langsung aja periksa. Waduh, ini detak jantungnya kok banyak bingits. Apakah bayinya kembar? Sepertinya Wednesday ini mau melahirkan pasti. Taylor, tunggu di luar dulu ya. Karena
juga jangan lupa. Terus kamu tidur di sini ya. Pasangin oksigennya dulu biar Wednesday nggak kesulitan bernapas. Jadi ini oksigennya wireless ya Besti. Soalnya nggak ada selangnya. Limited edition pula. Bentar. Ini aku bantuin yang ngeluarin dek bayinya kah? Bentar. Kayaknya kita mendadak jadi dokter deh. Harus membantu Wednesday bersalin. Kita operasi sesar dia ya. Yuk pakai sarung tangan dulu biar bersih dan aman. Oke, udah selesai. Ya Allah, semoga ibu dan anaknya selamat. Minta doanya yang banyak ya Besti buat Wednesday. Kita mulai operasinya pakai gunting. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini dia anaknya Besti. Ternyata ada dua cowok semua. Kita bersihin dulu anaknya. Terus kita kasih mereka baju biar gak masuk angin. Dan kasihkan ke bapaknya ya. Ini ya Taylor, anak kamu ada dua loh kembar. Jenis kelaminnya laki-laki. Selamat ya. Ya ampun, kenapa kamu? Hah, ternyata masih ada anak lagi di perutnya. Masya Allah, ini banyak bingit. Mau ngalahin gen halilintar kah ini? Udah habis gak ya isinya? Oke, kita gantiin dulu bajunya. Ini Taylor, anak kamu. Anak ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Sebentar ya Taylor, coba aku cek dulu kali aja ada didik bayi lagi. Tuh kan bayinya masih ada, taruh di sini dulu aja ya. Ya ampun, ini bayi apa bayi? Gayanya kayak mau joget TikTok gitu Besti. Bayinya sampai melosok-melosok gitu ya, oh kasihan bingit. Oh no. Rambutnya kayak rock and roll. Kayaknya masih ada lagi nih Besti, ini yang terakhir kan? Alhamdulillah, udah selesai. Berhubung perutnya Wednesday masih kebuka gini, kita kasih plester dulu ya. Bentar aku ambilkan. Wih, cute sekali plesternya. Pilih yang mana? Ini aja ya. Astaga, ketarik Besti. Oke deh, biar perutnya nggak lubang gini, kita dobelin aja ya. Nah, sudah selesai. Sekarang kita pakein baju di bayi-bayinya ini. Okay. Wah, sekali hamil, anaknya langsung banyak gini ya. Nggak apa-apa ya, banyak anak, banyak rejeki yang dikeluarkan ya, Besti. Ada berapa sih ini? Kita hitung dulu aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Astaga Dragon, ada 21 Besti. Gak apa deh, yang penting bayinya lucu dan sehat semua ya. Wah, perutnya udah gak buncit lagi nih. Berhubung anaknya udah keluar semua, baju hamilnya kita lepas ya. Sekarang aku tanya ya, kalau penantian 1000 abad anaknya 21, nah kalau 2000 abad anaknya jadi total berapa? Hayo Besti. Terus kalian bisa nebak enggak? Di antara 21 anak ini yang cewek ada berapa? Yang tahu langsung komen di bawah ya. Oke, segitu aja deh dari aku. Sekarang aku mau mengantar mereka dan anak-anaknya pulang kembali ke rumah kecilnya itu. Terus nih, kalau kalian suka sama dedek-dedek bayi ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video Kudu Plu TV lainnya ya. Makasih, bye.